Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai semua. Jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya Dan tetap semangat Masya Allah, Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua Dimanapun kalian berada, kita ketemu lagi ya secara online Dan semoga teman-teman kali ini udah pada istirahat nih Jadi bisa nonton video aku sampai selesai Karena video kali ini durasinya lumayan panjang Oke, langsung aja ke videonya. Jadi video kali ini aku edisi video ngepot nih, teman-teman. <gif> Jadi kali ini tuh aku lagi dapat pesenan dadakan banget. Jadi aku masak itu harus 2 jam selesai. Untuk menu pesanannya adalah nasi ayam bakar ya teman-teman Dan ini aku masak super satset banget Ini tuh aku alhamdulillah masih sempat bikin video Walaupun aku masak ngepot 2 jam Aku taruh aja tripod kayak gitu teman-teman Dan ini aku hampir kecewa sih ya aku masak nasi Ternyata pas udah matang itu masih ada yang letis atau mentah Jadi alternatifnya aku bakalan kukus Dan ini bakal aku cepret pakai air seperti ini Supaya nanti dia tuh mm, bisa matangnya rata, jadi kalau misalnya teman-teman masak nasi, terus nasinya masih ngeletis nggak usah bingung, dikepret aja pakai air, terus diaduk-aduk lalu tinggal dikukus aja pakai air apa mbak Nia? pakai air biasa aja, jangan air panas ya teman-teman pakai air biasa aja nah ini ayam bakarnya udah mateng, Alhamdulillah langsung aja ini mau aku kukus dulu untuk kukus nasinya nggak usah lama-lama 30 menit aja, ini pasti udah mateng dan berhubung video resep ayam bakar udah sering banget aku upload di YouTube, jadi kali ini aku nggak share resepnya. Buat teman-teman yang belum pernah nonton resep ayam bakar jualan aku, boleh nanti untuk link nontonnya bakal aku taruh di kolom deskripsi. Jadi biar teman-teman gak gagal paham di video ini, kok mbak Nia nggak menjelaskan sih masalah detail resepnya, karena ini video super ngepot ya teman-teman. <laughs> jadi emang aku nggak fokus detail ke setiap resep masakannya. Aku video kali ini tuh Uh, apa ya bikin video gimana cara aku kalau misalnya aku lagi ngepot dikejar pesenan dalam waktu berapa jam harus kelar gitu dan sebenarnya sih untuk pesenan kali ini nggak banyak ya teman-teman alhamdulillah dapat pesenan orderan 10 porsi jadinya 11 plus sama suami aku gitu tapi kan yang namanya orderan dadakan kayak gitu apalagi ayam bakar kita tuh kan harus apa ya ngejar waktu supaya nggak telat apalagi secara aku itu untuk makanan ini aku ngantar ke tempat kerja suami aku dari aku prepare masak sendiri, semua muanya sendiri, packing sendiri, nganter sendiri ya teman-teman. Jadi semua serba sendiri. Memang aku kali ini nggak belanja karena emang semua stok itu alhamdulillah kebetulan ada di kulkas. Untuk ayam juga aku masih punya stok 4 kilo gitu. Jadi aku masih aman ya teman-teman. Dan untuk cabe, bawang kayak gitu aku juga masih ada. Jadi aku bener-bener nggak -bener keluar untuk belanja sama sekali. Dua jam itu bener fokus banget untuk masak pes Senan ini aja. Nah, sambil aku masak, barangkali di sini ada teman-teman yang baru banget nemuin channel YouTube aku. Salam kenal, jangan lupa bantu subscribe-nya, nyalain tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan jangan lupa juga bantu follow Instagram aku Nia Hermanto 25. Buat teman-teman yang udah sering banget nontonin video aku, jangan lupa nih absen di kolom komentar kalian dari mana aja nih yang udah pada hadir nonton video aku ini. Nah ini ayam bakar udah matang. Aku juga tadi udah goreng tahu, tempe dan juga sambelnya. Kali ini aku mau ngecek. Alhamdulillah nasinya juga udah mateng dan udah tanak banget nih tawan-tawan. Sekarang nasinya aku mau icip dulu dan mau aku lanjut untuk pengemasan. Tapi sebelum lanjut ke pengemasan, di sini aku memotongin dulu untuk lalapannya. Untuk lalapannya sendiri, di sini aku pakai dua macam aja. Aku pakai timun dan juga daun selada Kebetulan kedua lalapan itu juga masih ada di kulkas stoknya Karena kemarin itu aku habis dari Cikarang Sekalian aku belanja sayuran beberapa macam gitu teman-teman Oke ini tanpa diangi atau tanpa dikipasin langsung aku cetak aja Sebenarnya ini panas banget ke tangan ya teman-teman Karena emang Uh, untuk nyetaknya sendiri kan ini aku pakai tin wall plastik gitu dan uh, untuk nasinya sendiri juga baru matang jadi ya lumayan panas gitu tangan <tawa> oke okay, sambil kemas kemas di sini aku mau cerita sedikit biasanya tuh suami aku kalau uh, open order nasi paket seperti ini satu hari sebelumnya tapi ini nggak tahu kenapa, padahal tuh kemarin suami aku tuh nggak ada rencana buat open PO seperti ini. Tiba-tiba tadi pagi itu suami aku tuh WhatsApp aku, telepon aku sampai beberapa kali sampai aku nggak denger ya teman-teman. Karena posisinya aku ya aku nyantai karena nggak ada pesenan. Aku yang ngerjain kerjaan rumah dari pagi nyapu, ngepel, nyuci. Pokoknya aku sampai nyikat teras, nyuci motor ya teman-teman. Karena aku ngerasa aku nggak ada kerjaan selain itu. Paling aku mau ngedit beberapa video. Tapi ternyata suami aku dadakan banget telepon seperti itu dan terus bilang kalau ada yang pesen nasi bakar 10 porsi di situ aku mau nggak terima tapi ini rezeki ya teman-teman kalau diterima aku kira-kira sanggup nggak dua jam masaknya tapi alhamdulillah pakai jurus seribu tangan dan bayangan <gifat> alhamdulillah selesai ya teman-teman aku masak itu selesai jam 11 pokoknya udah kelar semua langsung aku antar gitu dan seperti biasa aku itu kalau jualan selalu free es teh manis ya teman-teman. Jadi tadi es teh manisnya aku nggak sempat bikin. Aku order di tetangga aku yang kebetulan jualan es teh. Jadi aku order di tetangga aku terus aku minta diantar pagi gitu jam-jam setengah 10 aku masukin freezer dulu supaya dia bisa beku karena kan kalau Cikarang Bekasi itu sekarang-sekarang lagi panas banget cuacanya teman-teman jadi khawatirnya pas aku perjalanan ke nganter ini gitu ke tempat kerja suami aku takutnya cepat mencair gitu cepat nggak dingin kan nggak seger ya kalau misalnya minum es teh nggak dingin itu jadi tadi aku sempat masukin freezer dulu satu uh, jam setengah dan ini aku udah sampai di tempat kerja suami aku, aku nungguin di luar gitu. Ini aku nunggu sampai suami aku keluar jam istirahat ya, teman-teman. Dan ini lumayan super panas banget. Sampai aku tuh ngiup, ngiup tuh apa ya? Meneduh deh. Meneduh di bawah pohon gitu karena emang panas banget, teman-teman. Nah ini suami aku udah keluar udah nongol ini tuh kurang 10 menit jam istirahatnya Istirahatnya itu jam setengah 12 jadi ini tuh jam setengah 12 kurang 10 gitu ya teman-teman Suami aku udah menghampiri aku <gifat> Udah ngambil pesenan nih Alhamdulillah untuk esnya nggak ada yang pecah nggak ada yang bocor Karena biasanya kan suka ada yang salah satu pecah gitu ya teman-teman Jadi alternatifnya sekarang untuk es tehnya itu aku lebih sering aku masukin di dalam jok motor Nah ini bisa dilihat Sendiri cuacanya super panas banget. Gimana nih di tempat teman-teman semua? Sama nggak cuacanya kayak di tempat aku di Cikarang? Apalagi tempat tinggal aku itu deket banget dengan kawasan industri. Jadi emang ya panas gini teman-teman <laughs> Alhamdulillah ya teman-teman dikasih panas ya bersyukur Dikasih hujan ya bersyukur Yang penting kita tetap jaga kesehatan Karena katanya sih ini bakalan pancaroba panjang Bakalan musim panas berkepanjangan katanya Aku sih nggak tahu juga ya teman-teman dan alhamdulillah ini aku udah sampai rumah, super panas banget. Ini tadi sampai rumah aku sempetin makan dulu, aku sempetin sholat zuhur dulu, dan aku juga udah tadi beli es teh manis juga teman-teman karena emang hmm, aus banget panas banget sekarang aku mau lanjut untuk beresin dapur aku ini ya aku sengaja tadi kenapa video dari awal itu aku sengaja liatin dapur aku seperti apa penampakannya di saat aku kalau lagi masak orderan atau lagi bikin jualan ya kayak begitulah penampakannya ya teman-teman jadi Hmm, kalau teman-teman biasa lihat video aku yang selalu rapi itu tuh sebenarnya enggak karena kan yang namanya kita ngonten sambil jualan pastikan ya barang itu banyak banget yang keluar ya alat-alat perdapuran gitu Nah ini sebelum aku nyuci piring tadi aku sempat mindah-mindahin dulu Stok-stok frozenan aku karena tadi aku turunin untuk masukin si es teh manisnya Sekarang ini bisa dilihat sendiri cucian piring numpuk banget setelah aku selesai masak tadi dan aku emang sengaja nih teman-teman bikin videonya full bener-bener keseharian aku satu hari full Kecuali yang tadi pagi emang aku tadi nggak di video ya pas aku nyuci, masak, buat sarapan, nyikat teras, nyuci motor Aku emang nggak aku videoin karena emang kalau di video ini tuh lumayan agak riweh, agak ribet ya Karena sering bermain air, nyuci motor gitu kan ya agak ribet juga ya teman-teman kalau sambil di video ini aku udah hampir selesai untuk cuci piringnya dan teman-teman banyak banget yang tanya untuk biasanya aku bersihin wajan-wajan aku pakai apa? Ini tuh aku pakai kamaron. Kamaron ini yang kemarin aku habis beli. Jadi ya seperti ini aja kalau aku nyucinya biasanya kalau nggak pakai sunlight ya Pakai sabun colek ya teman-teman Jadi itu sih yang penting tuh Kalau selesai habis masak Buru-buru langsung dicuci Jadi jangan masaknya pagi Nyuci piringnya sore Nanti malah uh, susah ya teman-teman Buat ngilangin gosong-gosongnya itu Sebenarnya kalau untuk aku pribadi Untuk bersihin uh, Gosong di pantat panci Wajan Stanley seperti itu Kalau aku lebih senang hanya pakai kamaran itu aja teman-teman dan untuk sabunnya sih bebas ya tinggal sabun colek atau sunlight itu bebas dan apa ya kalau menurut aku juga selain harganya murah awet dan juga dia nggak gampang bikin baret ke pantat pancinya gitu kalau misalnya pakai kawat besi kalau menurut aku tuh dia malah kayak baret-baret gitu ya jadi kayak malah merusak permukaan kalau menurut aku tapi kan setiap orang itu pendapatnya masing-masing Nah ini aku lanjut juga untuk bersihin tembok dapur kompor Pokoknya semuanya yang penting hari ini aku selesai beres Dan biasanya juga aku lebih sering selesai aku ngerjain sesuatu itu aku pengen buru-buru Dibersihin dan kerjaan aku selesai tepat waktu dan sekaligus karena kalau menurut aku, kalau kerjaan di nanti, 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 nanti yang ada nantinya malah males, apalagi kalau udah megang HP, sekolah, sekolah HP, buka IG, buka TikTok tuk buka apalah itu yang ada pasti nanti kerjaanku ya malah males teman-teman jadi lebih baik aku itu kalau capek ya capeknya capek sekalian dan ini aku juga sekalian untuk nyuci si tungku-tungku kompor kemarin ada yang komen Bani ya gimana sih cara nyuci tungku kompor yang baik dan benar supaya bersih selalu cuma dicuci seperti ini aja teman-teman sama aja kayak kita nyuci piring kalau aku biasanya kalau habis masak-masak besar alias atau habis bikin dagangan, habis dapat orderan itu selalu aku cuci ya. Jadi seminggu berapa kali ya nggak kehitung. Kadang kalau misalnya setiap hari masaknya uh, kecepratan minyak sering banget kayak gitu ya aku bisa dua hari sekali gitu ya teman-teman. Karena apa yang kita punya gitu barang apa yang kita punya lebih baik kita tuh rajin-rajin merawatnya rajin-rajin ngebersihinya supaya awetnya lama walaupun kita barang istilahnya barang murah yang penting kalau bersih terus kan pasti enak dilihat dan dipakainya juga kan nyaman seperti itu hargai barang apa yang saat ini kita punya Ya intinya kalau aku yang penting dirawat ya teman-teman Udah cukup seperti itu aja kalau dirawat Pasti dia juga bakal bersahabat sama kita Oke, okay, udah selesai. Lanjut, ini aku mau ganti plastik sampah. <laughs> kalau aku biasanya sampah, kalau plastiknya kegedean gini, aku gulung-gulung, kayak gitu ya. Teman-teman tinggal diselipin aja. Dan teman-teman jangan salvok sama tutup tempat sampah aku yang ada klip kertasnya <laughs> Itu tuh tutupnya udah lost doll Udah rusak, udah gak bisa ditutup Jadi alternatifnya aku kasih uh, klip kayak gitu Supaya dia masih bisa nutup, bisa rapet gitu ya teman-teman Lanjut ini aku sekalian buang sampah aja Dan ini tuh untuk waktunya udah lumayan sore ya teman-teman Udah gak terlalu Panas ngelekep gitu, tapi ya namanya rumah aku menghadapnya ke barat, pasti di jam-jam segini ya lumayan panas. Dan sekarang lanjut yuk kerjaan yang lain. Ini udah sore, aku mau lanjut untuk nyapu, ngepel dan yang lainnya. Ini aku bersih-bersih rumah sambil ngedengerin campur sari, temen-temen. Biar enak aja, biar berasa ada temen karena ya di rumah masih sendiri oh iya sekalian aku inget kemarin ada yang komen mbak Nia kok sekarang aku jarang lihat kucing-kucing mbak Nia ada di dalam rumah oke untuk kucing-kucing aku sekarang posisinya ada di dalam kandang semua Nah kalau teman-teman penasaran kenapa mbak kok sekarang ditaruh di dalam kandang Jawabannya adalah aku kok pengen rumah aku bersih dari bulu Kucing, ya teman-teman, aku masih kepengen pelihara kucing, tapi nggak di dalam rumah. Jadi, biarkan mereka di dalam kandang aja. Sesekali, mereka juga aku keluarin untuk main, dan ya, yang pastinya masih dirawat dengan baik, dengan cinta dan kasih sayang. Tapi, untuk saat ini, uh, mereka ya di dalam kandang aja dulu. Aku kepengen rumah ini bersih dari bulu-bulu kucing karena aku emang ngerasa ya teman-teman saat ada kucing-kucing di dalam rumah itu emang bulu kucing tuh sering banget ada dan aku tuh ngerasa capek sehari bisa 4-5 kali nyapu bisa banget dua hari sekali aku harus vakum gitu ya dan aku ngerasain banget pas ini kayaknya udah ada hampir satu bulan ya udah ada satu bulan lah kucing aku di dalam kandang aku ngerasa rumah aku itu kayaknya bersih gitu ya dan gak sering banget aku nyapu paling nyapu aku satu hari dua kali pagi dan sore hari gitu aja kayak ngepelnya sendiri kayak aku ngerasa nggak mm, tiap hari ya teman-teman kadang aku tuh dua hari sekali kalau misalnya keramik belum lengket ya aku nggak pel gitu pokoknya ngerasa ya bersih gitu ya tapi ya ada minusnya juga Uh, dalam rumah kayak sepi juga, biasanya kan aku suka ada yang ngajak main atau aku ngajak mereka gitu. Sekarang mereka ada di dalam kandang semua, <gif> tapi kalau misalnya ada suami aku biasanya kalau sore gitu, mereka dikeluarin main sebentar di teras kayak gini ya, dikeluarin satu jam. Terus setelah itu nanti dimasukin kandang lagi. Kenapa kucingnya nggak aku liarin main keluar ke sana ke sini? Karena khawatirnya kucing aku hilang, <gif> dan juga aku khawatirnya takut. Karena virus dari luar, kita kan nggak tahu ya, kucing-kucing yang di luar sana itu dia udah divaksin atau belum, terus dia punya penyakit atau enggak. Yang aku khawatirkan sama suami aku, kalau dikeluarin itu, kalau untuk si meme, si kakak, dia kan betina ya, khawatirnya nanti di... Kawin sama kucing liar, sama kucing luar gitu, jadi ya lebih baik di dalam kandang aja yang baik, yang aman gitu ya teman-teman. <tapi>, Tapi kadang suka kasihan sih kalau ngelihat mereka di dalam kandang, karena kan biasanya ada di dalam rumah terus nemenin aku, nemenin suami kayak gitu. Oke ini aku udah selesai nyapunya, udah bersih ya teman-teman Sekarang aku mau lanjut dulu untuk ngepel Kalau ngepelnya biasanya aku tuh selalu pakai kain pel, terus aku jongkok gitu Kali ini karena aku udah lumayan capek banget dari subuh ya teman-teman Aku itu udah aktivitas dari jam 5 subuh gitu Ini sampai jam 4 sore Jadi kali ini aku ngepelnya yang praktis aja pakai pelan ini Teman-teman ada yang udah tanya juga ya masalah pelan ini e, Nanti aku tulis lagi deh di kolom deskripsi karena masih banyak banget yang tanya untuk lapel ini Bersih gak sih mbak? Keset gak sih mbak? Kalau menurut aku pelan ini rekomen ya Aku suka, suami aku juga suka karena dia Pas di aplikasiin ke lantai gitu Pas buat ngepel itu Semua kotoran, debu, rambut, bulu itu Kena semua ya teman-teman Dan yang pastinya dia itu cepat kering dan keset Yang aku suka dapat gratis juga Untuk sikat pembersihnya Oke okay, Alhamdulillah Ini kerjaan aku udah selesai semua Dan videonya juga udah mau selesai aja Terima kasih banyak yang udah nonton video aku Dari awal sampai akhir Semoga video gue bermanfaat, menginspirasi dan menghibur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh